Jelas. ya ada nih kang kan. <laughs> jadi alat-alatnya juga ada di sini oke semuanya jadi kali ini kita ada di Kanoko Coffee ya Bandai Indung kali ini kita bakal syuting di sini dan juga bakal ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya gue bakal ngasih tahu ke kalian kalau misalnya di Kanoko Coffee ini itu emang tempatnya udah paling end Enak banget untuk ngopi-ngopi dan bareng teman-teman semua gitu. Gak hanya ada space untuk indoor yang bisa kebuka. Terus juga banyak kacanya dan yang pastinya itu tenang banget tempatnya. Tapi juga uh, area outdoornya juga. Yang dimana kalau misalnya kalian nongkrong bareng teman-teman. Terus sore-sore enjoy-enjoyan itu enak banget pokoknya. Karena memang uh, Kanoko Coffee ini ada punya tiga value utama yang dipegang. Yang pertama ada art itu seni terus juga ada passion dan juga inner peace gitu jadi udah pasti ini tempatnya kalau misal kalian pengen nongkrong di sini tuh udah tenang banget ya tapi nggak cuman itu uh, karena kau juga sering banget bikin event-event. Nah salah satunya kemarin nih yang udah sempet uh, dibikin ...sama anak-anak dari Kano, uh, Kanoko Coffee... ...yaitu ada intimate session... ...terus juga ada mini pop-up market... ...terus juga ada mini attachment by kali kedua... ...dan lain sebagainya. Tapi khusus nanti setelah lebaran... ...Kanoko Coffee bakal ada satu event rutin... ...di mana setiap hari, uh, hari minggu... ...jam 7 pagi sampai jam 11 pagi... ...bakal ada uh, fast breakfast... Dari Warung Suren. Nah, makanannya tuh banyak banget. Tapi yang udah pasti, kalau misal makanannya dari Warung Suren, minumnya dari Kanoko. Nah, ini ada beberapa menu ya, dari Kanoko Coffee. Yang pertama ada uh, ini White Kanoko. Terus juga ada Kopi Pisang Susu, ada Milk uh, Butterscotch, dan juga Milk uh, Cream Roll. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman semua yang pengen banget ngopi-ngopi di Kanoko, kalian bisa langsung datang aja ke Jalan Dago Asri nomor 24. 24. Gitu. Dago Asri 1, Dago Asri 1 nomor, nomor 24. 24. Oke, okay, ya sekarang kopinya udah ada, tempatnya udah enak banget nih banyak kacanya juga. Uh -huh. Terus uh, mesin kopinya juga bagus nih di <laughs> 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 <Asyik laughs> <penting. laughs> ya. sini. Si penting. Mahal kayak ini kan mesin kopinya? Iya. Ya. Kalau misalnya udah tempat outdoor gini sih, enaknya pakai outfit yang cocok kali ya. I. Kan dingin. Kalau gitu. datang yeah. ke sini tuh harus nyetel. Nyetel, dingin. Harus banyak gaya. Daun-daun, minyak pohon-pohon gitu yeah. kan. Dan emang tempatnya tuh gak cuma indoor doang, tapi outdoornya juga udah asik banget men. Nah, kalau misalnya sore-sore apa ya sebutannya JJS kali ya yeah, yes. JJS apa jalan-jalan sore ah. <laughs> Bang. Si, si baru si yeah, yeah, baru yeah, yeah. <laughs> itu si kata si baru si baru si baru, si baru. Uh, apa ya sebutnya nongkrong, nongkrong lah ya nongkrong, nongkrong aja lah. kali ya nongkrong kan nongkrong, semangat kan, semangat nongkrong semangat yang pas pasti gitu. jam 4 sore kan sampai Iya ya. terus matahari matahari gitu matahari kan. yang enak banget yeah. gitu yeah. kan nah, uh, nah tapi udah kalau misalnya gue nih mau pack, mau pakai baju yang cocok nih buat sini gitu kan kira-kira apa sih baju yang lo punya referensi gak sih baju nah, yang cocok buat gue? Kalau masalah baju yang kalau misalnya udah coffee shopnya udah keren gini udah udah outdoor terus juga ada indoornya. itu udah udah pasti ini bajunya juga harus temanya, juga harus, temanya adalah uh, semi semi outdoor gitu. Bukan semi-semi rangkir kali? Nyalakan ya? dong, bukan, 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 bukan dong, bukan kan. dong, bukan. <laughs> do. Nanti lagu rindu. <laughs> ya. <laughs> nah ini ada satu brand, gue punya temen nih. Ini ada satu brand, uh, dia brand fashion gitu. Uh, fashion outdoor khususnya mm -hmm. itu udah udah bagus-bagus banget yeah. baju-bajunya terus juga uh, stylenya udah keren-keren banget mm -hmm. udah pasti ini enak banget lah kalau misal kalian pakai nah kalau misal <coughs> kalian pengen ngobrol-ngobrol nih nih teman gue ini udah gue ajak nih untuk oh, ngobrol sarang. kita di sini ada, ada. Oh, nanti ada lagi nyampe oh, iya, iya, ya iya benar oke 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 seru nih seru 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 Nah, ini nih teman gua, cuy. Oh, ini. ini ada langsung datang langsung ya. Ambil ada, ambil ada, ambil ada langsung ada iya, langsung aja iya, ngobrol gitu. Iya, iya, ini iya. ada Kang Ujang dan juga Kang Ido dari Humble Zing. Oh, dari cuy. Humble, oh, Zing. Humble Zing. Iya, Coba iya, iya, Kang iya. Kang Ujang dulu nih nama lengkap sama asal dari mana sama Kang Ido juga kali ya. Sama dia nah, juga. Tempat tanggal lahir semuanya. <laughs> tempat tanggal oh, lahir. Okay. Ini kan kita bukan di stuk Capil ya. Kita <laughs> <jadi laughs> <nama, laughs> santai aja. Bukan, buka, buka, santai aja. Silakan, Kang. Nah. Halo, nama Nama panggilannya Ujang. Mm -hmm. ya. Nama aslinya nama panjangnya Rido Kusnul Fadil. Oke. Okay. Aslinya dari Surabaya. Aslinya oh, Surabaya. Oke. Surabaya di mana ya Kang dulu? Eh tinggalnya Kang dulu. Di Tahu Surabaya. Saya tuh sempat di ini di Waru Sidoarjo oh, tapi. Oh iya iya. Daerah Surabaya itu? di Surabaya Timur dekat ITS itu. Oh ITS. Mm. Dekat Galaxy Mall berarti Siap ya itu bener, ya. Ah yeah. oh, iya Galaxy Mall. <laughs> yang tahu doang kan? Ah, Galaxy Mall. <laughs> ya, <laughs> Udah. Nah, gitu. Si tahu doang ya. Nah, nah kalau misalkan Kang Ido gimana? Selanjutnya. Uh, saya Ido, nama lengkapnya Ridauli Rahman juga. Uh, saya asal keluarga dari Malang, ada bapak dari Cirebon juga. Wih, ini Wih. perantauan semua perantauan ya berarti. Ini jatim connection ya kan? sih, <tik> <tik> jatim park seru tuh Kang, jatim oh. park. <tik> <tik> enggak dong ya. Nah kalau misalnya, uh, saya pengen nanya-nanya dulu nih Kang ya. Kenapa sih uh, awal mulanya tuh, Nama brandnya untuk baju ini adalah Humble Zing. Namanya ya, iya, kenapa Zing. Humble Zing? Kang, hmm, waktu itu kayaknya waktu itu pengen bikin baju yang murah. Waktu itu murah dalam artian kayak terjangkau. Jadi, waktu itu kan hmm. emang saya ngerantau dari Surabaya ke Bandung, hmm. terus uh, masih kuliah, jadi kan nggak uh, bisa menjangkau pakaian-pakaian yang mahal, akhirnya. Yeah. Kenapa sih nggak ada yang bisa menjangkau mahasiswa gitu baju-baju akhirnya nama pertanyaan adalah humble humble sederhana, okay. terus zingnya waktu itu saya lupa awalnya gimana pokoknya enak aja gitu pasti sambungin yeah. humble dan zing gitu, kira muncullah humble zing oh, oh. simple sih, humble itu zing aja, gitu, kan. enak tapi nyebutnya gitu kan? Tapi pertama kali nih Kang ya saya ngelihat brand humble zing ini itu saya kira bukan buatan Indonesia Kang. Karena saya pertama kali tahu Humble Zing ini dari ads-ads di Instagram. Okay. Ya. Dan itu kayak modelnya itu dari kayak ads, Bule -bule. ads luar negeri gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Makanya saya itu awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah brand Indonesia. Dan bagus-bagus pastinya kan gitu. Dan kenapa bikinnya tuh awalnya tuh brandnya adalah fashion untuk outdoor gitu. Sih kan nggak kaya gitu, gitu. kayak kaos gitu. Atau misalnya clothing clothingan, clothingan kayak yang lain gitu. Kenapa harus... Uh, adventure wear kali ya yeah. adventure, adventure wear ya, ya. Sebutan Atau ya. sebutannya apa sih humble ini tuh Kita nyebutnya sih Modern Adventure wear Oke okay. hmm. Ada juga yang sekarang lagi rame sih Keywordnya modern outdoor Kayak gitu hmm. Hmm. Oh dan, tadi nanya yeah. Alasan ya Kenapa dan, bikin dan, Kenapa bikin uh, Apa tadi modern outdoor uh, Outdoor wear outdoor outdoor. itu outdoor. Waktu itu waktu zaman kuliah sih emang kebetulan kuliahnya di Metalurgi. Jadi deket sama pertambangan. Oke. Okay. Dan anak-anaknya kan suka di lapangan kan karena emang kerjanya bakal semi-semi outdoor. Oh iya iya. Jadi kegiatan waktu libur tuh kita suka ke gunung. Oke. Okay. Terus akhirnya ya kebutuhan akan pakaian gunung mulai ada gitu. Cuma nyari-nyari di Trunojoyo, di distro-distro gitu. Iya. Yeah nggak ada gitu yang ngejual kayak waktu itu sebutnya jaketnya jaket parka kan? Oh iya, Karena jualnya hmm. uh, hoodie hoodie aja. Terus kebetulan waktu itu lupa ada yang ngasih tahu coba main ke gede bagi gitu. Nah, lihatlah ada namanya jaket jaket parka gitu dari sana. Kenapa nggak ada yang bikin gitu di Bandung si jaket-jaket parka ini gitu? Banyaknya antara jaket gunung banget atau enggak ya jaket casual hoodie hoodie aja gitu. Hmm. Ya kita nyobain lah uh, bikin parkanya. Oke, okay, yang pertama kali gitu ya. Karena yeah. waktu dulu tuh sempet eh uh, Akang ini suka thrifting banget ya anaknya? Iya, yeah, suka. Dulu belum sebelum Humble Zing emang uh, ya kayak beli di gede-gede dijual lagi. oke 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 oke. Itu emang Uniqlo belum ada jadi kayak eh yeah. uh, thrifting Uniqlo tuh jadi mahal banget. Iya yeah, benar. Hmm. Emang ya, emang kalau misalnya Humble Zing ini dari tahun berapa sih, kang? Oh, Establish-nya beneran saya fokus sih di 2015 beres kuliah. Iya. Yeah. Cuman waktu awal ada mulai awal mulai dari pre order tuh di 2012. Dua oh, 2012. Dua tingkat tiga kayak kuliah. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oh. Dulu kayaknya kalau di Surabaya itu di pasar turi ya kayak belanja yang gitu-gitu tuh ya. Tugu pahlawan. Tugu tugu pahlawan juga. Tugu pahlawan. Tugu pahlawan. pahlawan. Ada. Si tahu tuh akhirnya. <laughs> Barang-barang murah Surabaya si tahu. <laughs> si tahu tuh ya. Tapi kalau misalnya thrifting di Pasjum Kang, karena kan ITB juga kan biasanya kan? Itu modal. Di Salman itu kan ada, cuma dikit pilihannya, dikit itu modal Salman itu. Iya. ini ini Nggak. ini ITB Nggak. pride berarti. <laughs> nah. Kang Ido juga dari uh, ITB Kang? Eh, uh, saya unpar. Unpar oh, unpar. Uh, uh, unpar. Unpar. <laughs> ya. Dan ya, mung lagi nih ngobrol. Iya <laughs> kan, kan, <laughs> kan tadi <laughs> Ustaz Baya udah <laughs> unpar udah di apa <laughs> Kang dulu jurusannya? Eh, uh, saya dulu ambil manajemen. So. Oh ekonomi, yeah. oh, oh nyambung betul. lah gak, gak beda yeah. beda fakultas. Bisa ya. fakultas. sih beda, yeah. beda Anak jurusannya sama lah. iya oh, yeah, benar-benar. <laughs> waktu itu yang diriin humble sing tuh kang Ujang sendiri. Iya yeah, sendirian. Jadi waktu kuliah kan nyari ya nyari teman juga sih yang saya pembantu. Cuman di kampus gak ada. pasti hmm. di jurusanku gitu. Metalurgi terus pada kalau luang pada ke lab atau ke sekre gitu. Akhirnya saya lebih banyak main ke anak-anak SR gitu. Cuman oh, belum dijadiin anak -anak. partner bisnis cuman kayak ngebantuin foto waktu itu. Anak-anak oh. LFM. Oh. sempat main sama anak SBM juga gak buat apa namanya patungan di Tenan gitu. Ya. Yeah. Waktu itu belum bisa ke, terlalu mahal gitu kalau kita buka booth sendiri. Akhirnya deketin anak SBM buat patungan satu booth dua brand kayak gitu-gitu. Oh merger gitu bareng-bareng berarti yeah. Oh. Nah emang awal mulanya nih Kang, kalau misal boleh spill dikit gitu. Modal awalnya Kang ngebangun ini tuh berapa sih? modal, modal niat sih kayaknya. Modal niat? <laughs> modal niat. Modal Waduh. niat dan nekat. Mod, modal niat <laughs> 2000 berapa? 210 mungkin ya. <laughs> langsung PO 2012 gitu <laughs> langsung. <laughs> <laughs> ya langsung. Iya karena, karena kan sekarang Humble Zing tuh udah... Wah, udah gede banget. Udah, udah gede udah lah udah gitu. Banget. Dan Ya, itu gue awalnya tuh tahu ini adalah brand luar gitu. Iya, iya, gitu, brand jadi. luar. Uh, berarti kan tadi mau bikin humble zing itu kan banyak kayak kenalan orang, kenalan orang-orang baru gitu kan di ITB-nya gitu. Uh. Nah, hal, uh, pas ngebangun humble zing itu ada gak sih hal yang paling, aduh, bikin sakit gitu kayak, aduh, bikin bisu tuh kayak gini-gini banget gitu usahanya. Ada gak sih kan momen-momen yang, momen-momen yang bikin sakit hati gitu pas bangun Humble zing itu? Ada jadi waktu baru lulus gitu kok nggak kaya kaya ya bikinnya? <laughs> <laughs> sudah biasa sering terjadi, gak, gak. maksudnya kayak <laughs> kan ekspektasi waktu jurusanku kan hitungannya Gede. jurusan lapangan tuh iya. lulus kan pasti rata-rata pada di atas 10 gitu masih uh. digit itu sedangkan yeah. waktu saya lulus kan masih ngerintis gitu sengaja waktu itu emang kayak biar nggak disuruh kerja kayak sengaja nge hire orang hmm. ngontrak kantor biar waktu orang tua datang ke sini kayak nggak bisa ditinggalin gitu, yeah. hmm. Tapi sebenarnya juga nggak ada duitnya juga waktu itu <laughs> <No>. <laughs> belum ada duitnya yeah. gitu tapi kalau sekarang gak usah ditanya kan. Tanya. Gak usah ditanya. Gak usah Iklannya dimana-mana sekarang iya. tuh. Ya. Setiap-tiap liat story-story. Ah story. oh, humble lagi, humble zing lagi. <laughs> kan udah di follow kemarin kata gue <laughs> gitu kan. Yeah. Nah, nah, itu berarti belum beli, harus beli. Iya sahaja. belum beli. Bener. <laughs> nah Kang Ujang ketemu Kang Ido tuh di mana dulu? Ketemunya nih. Ketemu di Instagram ya atau? Uh, oh enggak enggak, dulu. <laughs> di Pick up line nya gimana tuh kan? <laughs> Baper enggak oh, nih dulu? <laughs> beda, beda beda beda. Oh, gue inget, gue inget. Uh, dulu 2012 Ujang pas zaman POPO -PO itu, mm. saya juga ada sepupu di ITB juga uh, bikin brand. Mm. Kan emang dulu tuh WV banyak banget startup-startup seumuran uh, gua mau Ujang bikin-bikin uh, apa dari leather dan segala macam. Ketemulah kita dari brand-brandan itu oleh mm. ngobrol, dari anak SR juga ketemu-ketemu ngobrol, ketemu di event. Eh uh, ya udah, ngobrol nyambung, follow-followan. Uh, ketemu lagi tahun 2019, 18, 19. Hmm. Ketemu lagi, udah terus mulai kerja bareng di 2019. 2019, oh, oh berarti... dua tahunan lah dua ya. Tahun deh yeah. ya dua yeah. tahun ya perjalanannya udah main panjang. Iya, yeah. ya, kenalnya dari, dari, kenal kenal dari, awal. awal udah mulai juga sih, sama-sama hmm. mulai gitu. Nah, nah kalau misalnya... Kalau kita ngomongin nih buat awal-awal ngerintis banget ya. Uh, kena uh, desain atau bisa dibilang apa ya inspirasi lah ya inspirasi untuk dari nama-nama kata nama, nama katalog gitu kan yeah, desain warna-warnanya kan. kan. Warna gitu kan warna-warnanya Kang itu dapat dari mana sih Kang humble zing uh, dari dulu sampai sekarang tuh kayak prinsipnya Pengen, pengen beda aja gitu hmm. jadi kayak ngelihat yang lain pada bikin apa kita kayak enaknya enak, bikin yang nggak orang lain bikin gitu terutama di Indonesia gitu di bangkaye kayak mencoba buat Eh, uh, ngebelok gitu. Misalkan pada dasarnya orang-orang pada bikin jaket-jaket atau outer warna-warna netral gitu, hitam olive navy, terus yeah. kita mencoba pakai warna-warna cerah, terus juga si siluet-siluetnya juga kita. Tadi kayak tadi, kayak nggak ada yang ngejual parka, akhirnya kita coba. Nah, pasti nggak ada gitu. Memang hmm. prinsipnya pengen beda terus gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya sekarang kan tren parka ini udah banyak banget nih, Kang. Yeah. Gitu. Iya, nah, gimana sih untuk bisa tetap survive nya Kira-kira kita yang upgrade lagi, upgrade lagi referensi, ngelihat lagi kayak ya makin ngejauhin aja mungkin si basic-basic parka kita yang dulu emang udah banyak yang ngikutin gitu. Tapi kita terus-terusan naikin level gamenya lagi gitu. Hmm. Si detail-detailnya dinaikin, materialnya jadi makin yang dulu mungkin cuman satu jaket, cuman satu material, sekarang hmm. udah campur-campur yeah. terus mungkin dulu sakunya cuman begini, kira hmm. ya kita bikin makin susah aja gitu. Nah, kalau misalnya untuk karena desainnya juga udah jadi lebih beda, ngasih ngasih look dan juga apa ya, warna jadi lebih beda. Apalagi di industri. Nah, kalau misal ngomongin harga nih. Kenapa bisa dibilang dengan uh, desain yang menurut gue bagus banget premium. Kan? Ya. Ya. Premium lah ya, beda jenis, gitu. jenis jaketnya kan kayak parka, bomber ya, Kang. Ya, gitu itu kan mahal-mahal kan. ya. biasanya kan kita nyari-nyari di toko-toko yang -toko ah, lain, -lain ya gitu. Kan kenapa gitu. Humble -Zing bisa matok harga murah nih, Kang gitu. Termasuk murah. Ya, Terjangkau lah ya buat jangkaul, jangkaul. gitu. Mungkin waktu itu juga berhubungan sama vendor sih. Jadi kita waktu ya. PO di 2012 sampai sekarang itu vendornya sama. Masih sama? Masih sama. Masih sama. Oh. Waktu kita Klaim awal main. waktu itu nyari vendor itu dari Kaskus dulu. Belum ada Instagram. Hmm. Kaskus masih rame gitu buat nyari-nyari sourcing vendor-vendor. Hmm. Dari sana terus ketemu sama orang ini. Jadi PO, PO kan nunggu orang ngisi atau yeah. PR dulu kan. Iya. Nah. Yeah. Dan kebetulan si vendor ini baik itu waktu PO kita nggak kuota kan dua lusin, mm -hmm. waktu kuota yang nyampe dua lusin kayak cuman tiga biji sama dia dibikinin, dia emang support gitu dari awal dia penjahitnya tiga sampai sekarang udah belasan gitu tumbuh bareng sama kita. Keren-keren. Wah. Keren, keren. Wah keren Jadi sih. akhirnya harga pun kayak kalau kita bikin di dia kayak kadang kita yang nentuin harganya gitu kita bisa ngitung sendiri segini gitu. Yeah. <laughs> ya. Kalau oh. brand lain juga ya mungkin akhirnya beda kan harganya gitu. Mm eh kita tetap bisa ngejual dengan harga segitu gitu. Mungkin dari relasi yang kita jalin cukup lama sih dari dia. Gitu. Dari berarti berarti dari awal 2012-an? Iya, dari 2012. Jadi masih tetap sama gitu. Iya. Yang awalnya bikin tiga biji dah. Iya. Jadi sekarang jadi berapa, Kang? Jadi 2.000, Kang. 1.000-1.000. Nah, kalau misalnya sempat nggak sih ngedapetin waktu awal-awal gerintis banget nih? Nyari vendor kan susah-susah gampang ya kayak nyari jodoh gitu. Kalau misalnya dapat yang pas nih gitu, ya awet gitu. Tapi kalau misalnya buat awal-awal tuh gimana kak? Sempat kita cari-cari pindah-pindah juga gitu. Terus uh, untungnya ya, ya mungkin karena hoki juga kita kayak dibantuin ketemunya langsung sama orang ini gitu. Uh, akhirnya ya kita jaga terus-terusan sampai banyak juga brand lain yang bikin di dia gitu. Karena ngelihat oh. historikalnya kan ngerjain punya kita lumayan uh, susah atau detail gitu. Akhirnya brand lain juga tertarik buat bikin di sana gitu. Oh iya yeah. berarti ya kalau misalnya udah nemu yang pas tuh ya udah gitu kan. Terus yeah. sampai sekarang gitu kan. Hmm. Nah, nah. kalau mau nih kalau gua mau nanya nih pribadi soal produk favorit nih. Dari Kang Ujang sama Kang Ido deh. Ada gak sih kayak produk paling disukain sama Kang Ujang sama Kang Ido di Humble Zing? produk yang paling disuka gitu? Ido dulu coba. Ido dulu deh. Sekarang Ido dulu coba. Uh, Kalau saya di koleksi terakhir ini paling suka tuh ada satu series kita namanya Unconstructed. Ya. Yeah. Hmm. Jadi itu kayak ngambil tema vintage gitu, terus kita konstrak ulang gitu, desain ulang dan di uh, kemas demikian rupa dengan outdoor inspirednya itu. Hmm. Uh, Kenapa suka itu ya kayak bisa gabungin mood vintage uh, tema yang sekarang lagi dibawa mm. sama masih ada nuansa outdoor itu jadi terus kayak si series ini beberapa series ini uh, si pembawaan produk kayak itu bisa merepresentasikan semua gaya aja bisa dipakai ke mall mm. harian motor-motoran uh, sepedahan mungkin atau kayak Cuman piknik-piknik cantik gitu masih masuk sih. Oh, okay. Okay, okay. Nah kalau misalnya Kang Ujang, apa nih? Uh, sekarang saya lagi suka celana gitu. Yeah. Uh, dari koleksi humble sing, kita mencoba kayak dari celana yang biasanya polos gitu. Uh, di edisi-edisi sebelumnya dari tahun berapa? 2019 akhir kalau salah. Kita udah kayak mencoba dari celana kita gambar-gambarin. Hmm. Jadi emang celana jadi... Nggak, nggak polos lagi gitu dan gambarnya pun uh, kayak banyak warna gitu. Oh, okay. Dia Emang lebih rame aja dan emang lumayan suka gitu sama pis-pis yang lebih statement kayak gitu. Nah, nah kalau misalnya ngomongin eh, uh, katalog atau misalnya artikel yang baru nih, setiap produk-produk dari Humble Zing ini sebenarnya ada cerita di baliknya nggak sih kang? Untuk awal mula nge-brainstorm untuk bisa dapetin Uh, tema kayak gini dan lain sebagainya, kan? Mungkin per, artik per artikelnya, kan? Hmm. Uh, kita biasanya ngebikinnya jarang sih per artikel. Kita ada beberapa kategori, kategori di produknya kita gitu, ada emang yang seasonal, ada yang emang kita ada kategori baru utilitarian, jadi emang lebih ngejual si fungsi-fungsinya karena kita lihat emang marketnya. Di kita waktu kemarin dari awal-awal ngedrive nya emang kayak jaket anti air, terus jaket outdoor gitu. Kira orang-orang mindsetnya ada beberapa yang nyari yang fungsional banget gitu. Okay. Kita bikinlah ya, kategori bener. khusus itu, dan akhirnya pendekatannya dari kategori itu, objektif dari kategori. Kalau yang kategori utilitarian ya, otomatis kita pendekatannya fungsi apa lagi sih yang bisa orang-orang belum dapat gitu dari sebuah outer gitu. Hmm. terus kalau ada kategori yang seasonal jadi emang itu emang dibikin versi kita pengen berekspresi aja hmm. kayak yang seri Unconstructed itu emang pengen beda aja gitu si seri itu gitu jadi emang berkreasi seaneh mungkin sebeda mungkin biar jadi stand out aja gitu di pasar oh gitu ah Gila sih. Ya udah, gila. gila. dalam banget. Udah dalam banget gitu. nih. Gue sedikit kepo nih Jen gitu. Bisa Anak. diminum kan nih? <laughs> iya bisa, 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 bisa. bisa. Sikat, 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 bisa, sikat, bisa. sikat kang. Gitu. Kalau ya, bulan bener, puasa bener, belum bener. bisa nih. Iya. <laughs> iya. nah kalau misalnya uh, Humble Zing sendiri nih. Dari tahun, ya bisa dibilang dari tahun 2012-2015an. Sampai sekarang nih kang. Udah collab sama siapa aja sih kang? Colab kita jarang sih. Bisa dibilang kita jarang? jarang. Kita jarang. Soalnya kita kayak, gak tau kayak keasikan gitu bikin produk sendiri gitu. Hmm. Ya dari timeline pun penuh sama rilisan kita sendiri gitu. Karena kan aparel sendiri, ya kita bisa bilang developnya susah-susah gampang gitu. Oke. Okay. Tapi kalau dibilang dibandingin sama aksesoris kayak sepatu, amba atau jam. Hmm. Lebih gampang aparel makanya kita... Lebih banyak buat ngerilis koleksi sendiri. Makanya enggak, e, belum ada kesempatan buat nyelipin kolaborasi gitu. Ya. Oke. Okay. Jadi sampai sekarang juga belum ada kolab-kolab. Tapi kalau misalnya untuk... E, bisa dibilang apa ya? Untuk ngeluarin produk-produk ini kan... Karena tadi kata Akang sendiri kan padat ya. Yeah. Padat ya jadwalnya gitu. Nah sempat gak sih waktu... Saking banyak nih, ngedesain gitu lama-lama terus jadi mentok sendiri. untuk ngedesain, kang, Aduh, bikin apa lagi ya? Gak ada inspirasi gitu. E -e -e, gitu. Ngesepak banget sih, gitu. malas. Seringnya kita kayak bingung yang ini dirilisnya kapan gitu. Oh, sama, oh. karena antri gitu. Ah. Karena antri, e -e, kalau mentok sih jarang, soalnya emang banyak banget sih referensi sama inspirasinya gitu mm -hmm. yang mau dibikin. Jadi yang ada kayak... Kita kayak ngeduluin mana dulu yang harus diprioritasin gitu. Oke, okay. ngerilisnya gitu nah. yang ada. Nah, gitu. kalau misalnya gimana sih, Kang, untuk biar terus-terus ada ide kayak gitu? Ngapain ya, doa, kayaknya? Wadaw, gini. gak gak biasanya Bener, sih. Ya. Uh, banyak sih, kayak lihat majalah, Apa kayak Instagram. Sekarang ngebantu kan di ekspor gitu uh -huh. banyak, gitu. Apalagi kalau kita emang suka terhadap sesuatu pasti eksplornya tentang itu itu terus gitu ya, yeah. Banyaknya di sana terus ya lihat-lihat juga di di mall di tempat-tempat nongkrong gini otong ya ngeliat kalian gitu pada mm. pakai baju ya gimana mm. terus kenapa sih kalian pakai baju itu... saya suka suka ya kayak semi-semi reset itu hmm. Apa sih yang lagi digandrungin si anak-anak sekarang gitu dan yeah. kenapa mereka suka itu dan akhirnya kita coba implementasian di koleksi-koleksi selanjutnya. Oh gitu. berarti oh. hampir setiap artikel atau session tuh terus-terusan riset ya, Kak? Iya. Yeah. R&D terus-terusan. Uh -uh. Iya gitu. oh, berarti emang penting banget sih untuk R&D ya untuk lah. apalagi brand fashion gini gitu. Harus tetap ini apa? keeping up sama ah, yang iya. lagi happening sekarang. Iya. Kan, terus-terusan gitu ya. Gitu kan. Iya benar. Kalau misalnya ini tuh segmentasi pasarnya tuh berarti anak muda iya. semua? Atau misalnya kayak orang yang suka outdoor atau orang yang gak suka outdoor juga termasuk segmentasi pasar dari Humble Zing itu sendiri? Iya dari sisi produknya juga emang kita lagi coba bedain sih. Hmm. Ada yang emang pasar-pasar yang emang lebih. Tadi yang mengejar fungsi gitu. Ya. Emang pecah. Gak outdoor banget sih. Kita juga marketnya bukan cari yang outdoor enthusiast atau professional outdoor. Kita nyebutnya malah uh, casual wanderer atau cara gampangnya ya anak-anak yang cuman piknik ceria doang. Iya. Yeah. yeah. Lucu Touring Touring ke <kecui day> gitu <tuh> ya. <tuh> 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 Campingnya cuman ke Ranca Iya. Yeah. naik gunung yang susah-susah gitu enggak. Iya. Yeah. Dia emang, ya kan banyak kan yang <tuh> emang weekend outing ke mana trekking doang, yeah. oh, trekking doang. Jadi kadang-kadang kadang ada yang cuman makan indomie doang di Lembang, Kang. Iya. Tapi naik mobil kamu mah. <laughs> jadi enggak usah pakai jaket kamu mah. <laughs> nah, Kang, kan tadi kan e, sebenarnya berarti nyasar juga ke orang-orang yang gak suka banget alam gitu kan yeah. si Humble Zing Nah, kalau saya menurut Kang Jang sama Kang Ido gitu pri, ini pribadi kali buat bukan dari sudut pandang bisnisnya gitu. Kalau misalnya ada orang nih, dia tasnya tas gunung misalnya, terus bajunya baju gunung, jaket gunung. Tapi dia nggak dia nggak pernah main ke gunung gitu. Nah menurut Kang Ujang sama Kang Indo, gimana sih nggak orang kayak gitu? Ya, gak apa-apa, bebas aja dia. Bebas. Asal <consult> beli kan itu ya. <laughs> <laughs> <rots> ya kan udah dipakai kan. <sumit> iya bener-bener. Trial. <tari> dan, <tari> <tari> <jam -tari> <tari> dan emang banyak itu di luar juga banyak artikel yang nyinggung itu gitu hmm. gayanya outdoor cuman sebenarnya gaya hidupnya nggak se outdoor itu gitu hmm, setelah yeah. setelah outdoor si outdoor si gitu oh, yeah. emang mungkin dia pakai kayak arteri karimor cuman sebenarnya dia nggak nggak naik gunung gitu hmm. cuman nggak tahu emang si gaya hidup atau dia pengen gaya statementnya pengen outdoor gitu oh, yeah, nah, yeah, kalau misalnya kang itu gimana kang tanggapan ini sama aja kayak anak-anak yang pakai kaos band tapi nggak dengerin musik. Nah, benar. Juga hmm. lagi rame ya. <laughs> <laughs> Sebenarnya kayak nggak masalah sih kayak hmm. mau dia mau pakai kaos band nggak dengerin atau kayak pakai kaos skateboard nggak main skateboard gitu yeah. atau kayak eh uh, kayak ngelihatnya kayak bagian ekspresi dari cara berpakaiannya dia aja sih kayak uh, dia udah mau apa namanya tampil begitu dengan statement atau kayak uh, tampilan yang udah di effort buat keluar atau main gitu ya fine fine aja lah itu uh, selama nggak merugikan orang lain ya udah sih fine fine aja benar ya sih itu ya. nggak ada yang salah juga ada, ada yang salah. salah gimana mereka aja lah <laughs> ya gimana mereka aja tapi kalau misalnya uh, ini, ini udah lumayan dalam nih ya kalau misalnya ngomongin pendapat Kang Ido nih sebagai uh, pribadi lah ya kalau misalnya nemu orang kayak gitu sebenarnya sedikit kesel nggak sih Kang atau misalnya aduh apa sih uh. ya yeah. Kita ngomongin mas ini ya yang pakai bentuk <laughs> 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 <Tentang> lagi <laughs> <laughs> Iya dia <laughs> emang gak, gak dengerin Black Flag mas. Iya. Mas, ya, mas ya mas ya. Oh dengerin. dengerin. Oh, dengerin. dengerin. Coba ya, kita ya, tanya mas. Ya, ya, ya. Kita tanya. Album <laughs> yang kedua <laughs> tuh apa sih? <laughs> Album kedua tentang apa? Album kedua gak Black Flag didirikan tahun berapa sih ya. sebenarnya? Didirikan. 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 Ya udah. Black sih. <laughs> <puluhnya. laughs> nah ini sebenarnya gimana sih Kang? Atau misalnya nggak masalah juga sih gitu. nggak apa-apa gitu. Atau Uh, ada sedikit kayak sentimen yang, duh ini nggak deh gitu. Hmm. Pakai atau kayak uh, misalnya, uh, uh, akang ngeliat gitu lagi ngopi ke di luar atau terus ada produk nih yang akang bikin, tapi dipakainya dengan kok jadi gini ya gitu sama orang yang udah beli humble zing sendiri gitu. Ada oh. pergeseran maknanya gitu. Oh, kalau geserin maknanya sih nggak apa-apa asal kalau saya pribadi sih asal hmm. jangan sotoy aja gitu. Hmm. Kayak udah nggak ngerti sotoy itu kayak Ya udah mending nggak pernah dengerin tapi kayak berusaha apa namanya suka dengan desainnya hmm, kan ya. ya desainnya bener. juga bagus ya, ya, kayak ya, dari ya, segi bener. colorway dan lain-lain. Terus bajunya hitam nyaman fitnya enak udah gitu beres. Hmm. Ya penting nyaman kalau disalah artikan gitu si produknya jadi compang-camping atau gimana. Ya, at least udah dibelilah gitu. Iya iya, ya. kan? Iya, iya benar. Oke, nah kalau misalnya untuk awal mula nih, ngerintis banget nih, Kang. Kita ngobolin yang sedikit mundur lah ya, itu. Dan tadi kan akan sedikit mention juga bahwa Hummelzinger ini sering banget untuk R&D nya itu. Termasuk nggak hanya desain-desainnya, tapi juga untuk marketing produknya kan Kang gitu. Even itu di Ads dan lain sebagainya. Karena jujur saya dulu tuh sering banget dapetin ads-nya humbling gitu. Nah, ini yang ngebikin awal mulanya tuh oh ini mah brand luar, brand luar gitu. Ternyata enggak gitu. Nah, kenapa sih Kang bisa bikin se sekeren itulah kalau misalnya saya saya pribadi bilang ya gitu. Karena anggapannya tuh ini bukan kayak uh, mungkin bisa dibilang produk lokal yang enggak kelihatan lokal mm. gitu loh. Jadi tetap berkelas gitu loh. Nah itu gimana sih awal bu, awal mula untuk e, nge-brainstorm atau apa ya bisa di, branding bukan? Iya brandingannya hmm. awal mulanya tuh kayak gimana sih kan untuk humblezing ini? Dulu malah humblezing nggak ngerti branding karena di kampus atau di kuliah kan nggak ada nggak yeah. ada pelajaran branding gitu. E, awal mula pun juga kita nggak nggak langsung menetapkan modern outdoor sebagai tagline gitu. Kita masih cari-cari -cari cocoknya apa sih, baru mulai e, nemulah teori brand positioning. Akhirnya okay. kita mulai ngeliat lihat kira-kira di Indonesia brand yang udah ada apa, terus e, trennya di luar kayak gimana, apa sih yang belum ada, terus ngelihat marketnya juga. Akhirnya sambil jalan kita nemuinlah si modern outdoor ini gitu. Hmm. Terus perjalanan branding dan kenapa looks-nya atau image yang tertangkap oleh Mas juga, eh uh, tumbuh sih kalau mas-mas scroll di bawah juga kontennya alay-alay gitu. Yeah. <laughs> Waktu kuliah kayak yeah. pakai cuman teman-teman kampus eh uh, mukanya kayak foto di outdoor gitu. Mm. ala kadarnya sambil bertahap tapi emang kita tingkatin terus sih image-nya. Referensi kita makin tinggi, makin banyak kira oke-nya oh yang kayak gini keren nih gitu. Hmm. Eh uh, terus pun kita nyentuh, gak tau mas ngeliat ads tahun berapa waktu itu Wah itu zaman zaman saya SMA saya mas, sekarang dua lulus. 2012 belas, oh. mas di SMA nya. Wah, gak, <laughs> gak, gak setelah itu dong. Enggak, enggak, Gak, gak, Kira-kira 2016-17 lah. belas 2016 ya, 2016 awal-awal lah, itu 2015-an kayaknya. Itu ribu dua belas kan? saya tau tau Humble Sing tuh pas mau kuliah pokoknya uh -huh. 2000. ribu. Uh -huh. tapi kita sebenarnya pakai ads tuh tahun 2018. Salah. <laughs> berarti salah. Berarti salah. Berarti akhir-akhir Sala. 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 ini dong ya. Iya, <laughs> akhir-akhir <laughs> Karena udah oh, keren banget coy. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, 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 yeah. Nah uh, ini sih yang sebenarnya ngebikin kayak Hamzing ini keren banget gitu. Iya yeah, dan tadi juga udah, udah singgung soal perjalanannya yang dulu kan ala kadarnya gitu kan ya. Ini si Hamzing itu gitu kan. Nah ada gak sih kayak pesan-pesan buat orang-orang yang seumuran kita nih masih 20 tahunan gitu kan. Buat bikin bisnis bikin usaha baru tapi tetap konsisten gitu mau mau itu gak laku mau itu jelek atau apa gitu Kang ada gak sih kayak tipsnya gitu buat orang-orang kayak semuran kita gitu oh ini jadi kayak motivasi gitu motivasi oh, iya, okay, okay. ini kan kita ISQ kan, ya <laughs> <Yeah>, Kang iya ISQ ISQ <laughs> <laughs> gitu kan membuka yeah, puasa <laughs> kiat, kiat bisnis iya yeah, kiat-kiat bisnis kiat-kiat bisnis bersama kamu <laughs> ya. juga ya, kita ada ya. ininya ada yel-yelnya kan. <laughs> oh ya Kang bisnis yes gitu-gitu-gitu Kang sukses 1, 2, 3 yes, yes, yes iya Udah sih yang kalau misalnya nyaut selamat pagi, paginya harus tiga kali. Iya. Pagi, pagi, pagi. Oh, pagi. Kan. Alhamdulillah luar biasa, Allah, Allah kan. gitu. Seminar, seminar, Sebelum UNAS itu biasa UNAS partai. UNAS partai lagi ya kan. <laughs> jadi gimana Kang? kan? Masih ingat gak Kang <laughs> pertanyaannya? Giat <laughs> gilang, gilang, gilang. Aduh, Aduh, gilang. Gilang. Gilang konsisten apa ya? Dalam berkarya lah. Karena kan, iya. terus, juga, terus. kan dulu tuh sempet kayak... Uh, Aduh, gak ada duitnya, sedangkan teman-teman udah punya kerjaan dan lain sebagainya gitu, Kamu, Kang. Parah gitu. lu ngatain Kang. Gue gak ada duit. Parah parah, parah Ngatain juga gak ada duit. ya, gue juga gak tau. Parah Parah ya, gak tau. Parah ya, gue juga gak tau. kan. Ayah. Kayak lu belum tuntutan hmm. misal dari orang tua lu, tuntutan ya, dari pacar lu pengen nikah gitu malah repot hmm. lagi gitu. ya, ya kalau pertama sih ya segera dimulai aja gitu. Terus ya emang banyak trial and error. Kalau mau, sebenarnya sekarang udah banyak source buat belajar ya, buat ngurangin kayak kesalahan-kesalahan yang dulu si pelaku bisnis yang terdahulu gitu. Hmm. Kan banyak-banyak podcast. Ya dengerin aja gitu, Masih mereka buat, Awalnya kayak penetrasi pasar jualannya uh, ya emang harus banyak belajar itu sih hmm. nah. kalau konsistennya ya emang dari niat awalnya kadang kadang juga banyaknya yang kayak bisnis kayak ikut-ikutan ngelihat kayak lagi rame nih ikut bikin ini padahal nggak terlalu suka akhirnya ganti lagi atau enggak kalau nggak ada duitnya ya karena emang nyari awal dari duitnya karena dia nggak belum tentu suka gitu ama yang dia kerjain gitu. Ya, karena sekarang juga tren kayaknya jualan puding lah ya. <laughs> <laughs> Ini sama, kang sama dimsum kang. <laughs> banyak ya. Dimsum frozen. Dim gitu dim panjang gede lucu <laughs> ya. Dimsum semua. Di di dewa sekarang udah banyak banget Kang <laughs> dimsum. semua. Yang awalnya <laughs> apa? Terbang, Yang merah kan. tuh? Uh, Red dimsum, dimsum. Sekarang udah udah ada di sini di sini sini. Udah jadi ditutup jalannya kan? Iya. jadi penuh Gitu. Nah, kalau misalnya dulu nih kita sedikit flashback lagi lah ya Kang gitu. Akang kan dari Surabaya. Nah, kalau misalkan Kang Edo dari mana Kang tadi? Malang. Malang. Eh, dari Malang ya? Cirebon. Malang dan Cirebon. Malang, Malang dan Cirebon. dan Cirebon. Kenapa harus memilih Bandung sih Kang untuk perantauan? Iya. Jadi pelabuhan lah ya. ya aduh. aduh. aduh, aduh. <laughs> dari ada. Dari ada laut Bandung. Di ada lautnya. Enggak ada, enggak ada, enggak ada, ada. Jadi tempat bersandar gitu. lah. Karena <laughs> <dengan laughs> cara... cakep-cakep sih kayaknya. Iya, jelas, jelas, jelas. Itu jelas. 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 Ya. Saya ada nih Kang yang baru Oke, Kang katalog yang ini gimana Kang? <laughs> Beda, -beda. Zing ini. Iya, e, benar Nanya. Benar, itu nanti itu nanti. Iya, iya. Selain itu Kang? <laughs> waktu itu emang kebetulan waktu kuliah Sebenarnya waktu SMA ya, waktu SMA itu saya udah bikin pre-order juga kaos-kaos band gitu. Oke. Okay. Sama hmm. gak ngerti bandnya tapi bikin aja kaosnya. <laughs> ya. <laughs> Cuman, Yang penting jual. Band apa itu Kang kalau boleh tahu? Waktu itu banyaknya punk rock sih. punk rock? Ngikutin oh. kayak bling. Oh. Itu 2000... 2011 gitu ya? Oh 2009. SMA, oh 2009. Oh, ribu SMA di Surabaya. Oh kita okay. lagi di mana kita ya? Kita. Okay, SD ya, kita ya. SD kita. lagi dengerin Viera kita lagi dengerin Viera sama Killing Me Inside. Uh -uh, gitu. Juliet WG, yang di KFC WG. itu, Juliet. <laughs> yeah. Pokoknya pokoknya balik sekolah WG. kita tuh nontonnya MTV Musik lah. Iya. <laughs> yeah, si Bolang MTV Musik biar <laughs> si. dikelihat gaul Si musik. Bolang. <laughs> si Bolang. Nah. Si itu terus ngelihat si waktu itu Vendor udah di Bandung gitu yeah. dan di Kaskus ngeliatnya Vendor banyaknya Bandung. Hmm. Terus kebetulan juga kuliahnya E, ngincernya waktu itu perminyakan ada ya di ITB jadi ya kayak cocok aja e, milih kuliah di Bandung dan untungnya keterima ya kalau nggak keterima ya mungkin masih di Surabaya waktu ya. itu di di Bandung emang ngelihat si apa namanya ya si suasananya terus si industrinya pada mendukung gitu vendor yang ada bahan juga ada gitu hmm, ya benar oke okay. nah kalau sekarang di sini kok? Bandung ya hmm. e Sesimpel, saya orangnya gerahan, terus hmm. kayak kalau tinggal di daerah yang panas tuh kurang betah aja gitu. Kayak pasti akan di rumah terus kayak dulu juga SMA saya kan Cirebon, beneran yeah. di rumah terus aja. Yeah. Karena emang gerahan, setiap keluar gerahan udah ganti baju kayak hmm. di sini jam-jam siang gini hmm. pakai long sleeve masih nyaman aja gitu. Jadi kayak hmm. suasananya cocok. Jadi kayak untuk berkegiatan atau kayak mem menjalani sesuatu tuh akan lebih mudah aja kalau si environmentalnya nyaman gitu buat yeah. kita gitu. Sih. Hmm. Jadi itu itu awal mulanya kenapa milih Bandung? Gitu. Nah, Karena Bandung panas. <laughs> yeah. Iya. Gitu. Uh, untuk melanjutkan studi sih kan. Gitu. Oke. Okay. Mas <tik> bercanda mulu nih. <invent fitik> <tik> kita, kita kita tadi kan udah bahas-bahas nih ya sama Kang Akang kalau misalkan kenapa awal mulanya teh uh, apa ya? Ngerantau lah ya ke Bandung gitu. Dan Bandung jadi tempat bekerja malahan dan juga berkarya gitu. Nah, kalau misalnya menurut akang Akang sendiri sih, kalau misalnya di Bandung sendiri untuk ekosistem ataupun lingkungannya untuk anak-anak uh, industri kreatif itu gimana sih Kang? untuk berkarya di Bandung atau mungkin apa ya bisa dibilang ini kayak apakah sumber dayanya memadai nggak sih buat kita bikin sesuatu di Bandung nih dan bahkan lingkungannya support gitu toolsnya juga gitu sama namun udah tak Akang gimana nih ada dia dia semua. kalau kita nawon nih jadi alat-alatnya juga ada di sini semuanya. Dari mulai vendor, eh sorry kang, jadi saya yang jawab. <gir> Aku udah nelen ludah tadi. Mm. <gir> gimana kang? <tik> <tik> oh, Ayo kang, jawab, <tik> oh, kang. Oh, kang gimana? Cukup saya yang diem di sini kang. Baik kang, jawab. Nunggu sih jawab. Kalau saya cerita-cerita bareng temen yang di Surabaya kan ada yeah. juga yang bikin brand, bikin toko gitu. Mm. Emang di Bandung uh, ada semua kasarannya ya. Mm. Dari tadi kayak saya cerita ada vendor-vendornya uh, lumayan lengkap gitu dan pada ahli-ahli gitu. Kayak teman saya di Surabaya juga jujurnya jung bikin baju di Bandung. Oke. Okay. Teman di Bali beli bahannya di Bandung. Teman di Solo juga kayak gitu. Jadi dari pertama dari source material juga lengkap hmm. banyak itu di Bandung terus vendor juga ada terus tools-tools atau pendukung lain kayak fotografer terus media terus brand-brand lainnya juga kata tahu karena lihatnya kayak Bandung tuh kecil gitu kayak kemana-mana dekat e, kalau dibandingin Surabaya cukup gede kan hmm. jadi kayak kenal sama ke yang lain tuh lebih gampang gitu ngobrol okay. dari dasarnya lah si ekosistem atau kita nanya-nanya ke brand lain tuh luasa gitu kayak dulu saya sebelum ya waktu kuliah karena nggak ngerti suka SKST aja gitu main ke Northern Basic gitu waktu itu awal-awal yeah. nanya gimana sih cara waktu itu nanya masuk ke Good Step gitu di okay. se nanya itu aja gitu yang sebenarnya tuh nggak ada kan di Google gitu ilmu-ilmu kayak gitu gitu yeah, yeah. dan di Bandung seterbuka itu orang-orangnya kayak baik-baik gitu ketemu di event kenalan beres event main ke kantornya nanyain gimana sih cara ngitung COGS masih nentuin harga jual gitu hmm. ngasih pun saya juga belajar gitu main ke brand waktu itu ke <coughs> lupa sih nama brandnya oh simply outfit namanya okay. di daerah soekarno Hatta gitu saya main ke kantornya sekarang lagi marketing apa nih sering-sering ke sana hmm. gitu dan ya ada semualah dari sisi awal sourcing material sampai ke Marketing cara jual, terus brandnya juga ada. Mm -hmm. Terus kayak ada Bandar Indung ini kan juga salah satu apa namanya, bukti kalau industri kreatif di Bandung beneran uh, saling ngejagain gitu. Yeah. Saling numbuhin gitu, semuanya ada gitu. Mm. Berarti buat ukuran Kang Ujang sebagai orang dari luar Bandung tuh di, pas masuk ke Bandung tuh udah jadi, namanya gampang-gampang fit in-nya gak sih Kang ya? Berarti ya kalau sama orang-orangnya, orang-orang di Bandung tuh gampang blending lah gitu, ya asal jangan ngomong Sunda sih nggak nyambung gitu nggak bisa. <laughs> <laughs> iya. <laughs> nah kalau misal, dibandingin di Surabaya sendiri lingkungannya support nggak sih? Atau misalnya beda nih dengan Bandung? Kalau dari curhatan temen sih dia ngomongnya kurang support dari segi apa dari segi marketnya kayak hmm. yang beli gitu, yeah. kayak kurang into terhadap lokal Bernanto UKM-UKM gitu. Mereka mereka masih lebih suka belanja di mall. Hmm. Terus, makanya juga, minimlah uh, minim lah event-event kayak di Bandung. Kan dulu ada, saya pertama kali ikut, ikut look at market. Oh, oke, okay. okay. terus kickfest, uh, kick kickfest gak ikut. Kebetulan, heeh, uh -huh. terus ada <tik> ban -klot, ban -klot. <tik> <tik> Bandung clothing. <tik> ada dua <tik> saya ke sana. <tik> 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 ya. <laughs> Tidak ada apa namanya yang di TSMT, Trademark. Mark. Trademark, ya, yeah. Itu okay. sering gitu, terus di terus kan kebetulan Bandung juga dekat karena sama Jakarta. Mm -hmm. Jadi kayak ikut yang Bright Spot, Wall of fate gitu, mm. lebih terjangkau dan lebih fleksibel gitu dibanding dari Surabaya kan lumayan jauh kan. Mm. Yus. Dari segi marketnya juga cukup mendukung lah, meskipun ya kayak orang-orang bilang di Bandung emang rada presensitif ya orang orang ya, Terus ada selintingan kayak ngelihat barang bagus, mereka mindsetnya mending bikin aja gitu karena di sini source ada gitu. Oh, oke 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 oke. mungkin nggak beli gitu. Cuman mereka oh ini mah bisa bikin sendiri gitu. Hmm. Mereka kenal source-nya vendornya gitu. Cuman mostly sih lebih support gitu kalau dibandingkan Surabaya gitu. Hmm, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah, kalau misalnya di Malang sendiri gimana, Kang? Eh uh, cerbon sih. Cerbon oh, ya. Di Cerbon and race di sana. Hmm. Kalau di sana tuh karena kota kecil, terus look up-nya tuh pasti ke kota-kota ke besar sih, Bandung, Jakarta gitu. Jadi kayak hmm. untuk anak-anak yang berpikiran luas dan ingin lebih maju tuh pasti pelariannya akan kalau nggak keluar negeri gitu ke kota-kota besar atau segala macam. Jadi emang kota kota kecil aja gitu sana kayak kalau nggak ada cewek cantik ya kota mati aja sih sebenarnya kebetulan oh. banyak harta karun aja di sana oh. Gitu, jadi kayak yang bikin betah nah. salah satunya itu gitu boleh jadi, boleh minta nomornya kan yeah. <laughs> <laughs> Balik nomor, 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 nomor 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 lagi nomor nomor lagi nomor dua ribu <laughs> berapa sekarang sorry sorry sorry. Nomor. sorry 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 nah kalau misalnya untuk event-event sendiri banyak gak sih kang uh, untuk event nah kalau di sana tuh yang growing malah skena musiknya oh, okay. skena kolektif musiknya tuh di sana growing banget gitu dari dari punk dari metal dari segala macam terus uh, datengin dari luar dari mana semua tuh kolektif gitu hmm. jadi spiritnya tuh spirit kolektif gitu makanya kayak masih relate sama Bandung uh, spirit kolektifnya tuh masih ada, masih dan, ada. dan apa namanya uh, uh, dihidupi oleh pergaulan yang gitu jadi spirit-spirit itu sih yang bikin kayaknya masih relate untuk kayak kenapa Bandung gitu-gitu yeah. yang segala macamnya jadi setiap kota sih mungkin punya khasnya masing-masing gitu ya. Yeah. Kayak nggak ada yang ketinggalan, nggak ada yang apa, cuman masing-masing kayak punya eh uh, ciri khasnya masing-masing dan punya keunikannya masing-masing. Jadi uh, paling oke okay sih ya kayak uh, ngajak bareng-bareng eh -bareng, uh, Bikin bareng-bareng terus sharing bareng-bareng juga gitu yeah. sih yang tadi dibilang. Nah tadi kan... Kagetan <tuk> ah, itu Pak. <tuk> Apa nih Kanoko kenapa nih? <tuk> <tuk> kenapa Kanoko nih? Nah kalau misalnya... Uh, <tuk> tadi kan nge-mention dikit masalah... Kalau misalnya Cirebon itu lebih... Anak-anak uh, musiknya ya dibandingkan anak-anak fashion atau clothing-annya gitu. Yeah. Nah sempat gak sih humble zing ini... Uh, mungkin ajak collab atau mungkin nanti juga akan pengen collab dengan musisi gitu? Saya? Enggak, <laughs> enggak, enggak, enggak dong. Masih enggak dong. laku dong. aja. <laughs> iya, masih laku yang kayak gitu. Kalau <laughs> nah. misalnya dari akang-akang sendiri ada enggak sih? Kedepannya rencana atau mungkin udah sempet? Sempet, sempet nih ya. Eh? Sempet kita yang collab beneran kayak bikin produk baru waktu itu pernah dimintain Mother Hello. Oh, oh Matarelo. 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 Okay. bentar, tahu gak? Tahu. <laughs> apa lagunya? lagunya tahu yang sama Nadine juga pernah nyanyi. <laughs> oh iya iya. Ya, ya. ya benar benar. Benar oh, benar benar. Jadi kan boleh enggak saya anak indie, Bro? Iya 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 Bro, anak indie. Pakai yang zing. <laughs> nah, masuk. <so, laughs> Kang saya satu <laughs> ya, jaket. Ah, iya iya. Minta. 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 <laughs> nah. Itu uh, sempat sama Materello. Iya, sempat. Cuman <laughs> jalan waktu itu karena apa waktu itu? waktunya atau ada kendala gitu akhirnya cuman mentok dibikin konten bareng waktu itu. Nah waktu itu saya sempat baca juga sempat sama Viz ya? Viz sempat waktu mereka ke Sondrenalin waktu itu sama kita cuman support aparelnya waktu mereka ke Bali waktu itu ya. Oke itu. sama ini juga ya? Trimas Ketir? Nyetir. Trimas Nyetir. Trimas Nyetir. Trimas Nyetir ya. Itu acaranya ngapain sih kan Trimas Nyetir tuh waktu itu? Gak tau ya, saya gak ikut touring ya waktu itu. Oh, oh, iya sih, juga <laughs> ya. Kalau <juganya. laughs> bentuk sponsor aja atau gimana? Lupa gitu kan. ya <laughs> Gak jadi waktu, awalnya kan dari IAS Lawrence dulu waktu, sebelum terima sendiri kan dia ada, ada trip touring yang sendiri ya bapak, eh, yang mengenang bapak. Mengenang bapaknya. Kompanya, ya. Dari sana kita kenalannya. Uh, Sebenarnya waktu itu dia udah pakai humble sing tapi dibeliin pacarnya di bright spot waktu itu. Hmm. Dibeliin terus si waktu dia camping di Bromo itu dia nyalain api apinya nyambar ke tendanya kira dia matiin pakai si jaket humble zing kira hmm. jaket humble zing apa rusak kan yeah. iya <tid> lupa saya dia nge-mention atau enggak kebetulan saya ngelihat story-nya terus saya bilang sini Mas diganti jaketnya gitu hmm. akhirnya rame semua orang pengen ngeganti jaketnya Oke. Okay. Kok <laughs> oh enak ya? Oh gitu. Asal juga gini ya. Ganti <laughs> warna gitu kan Kapan-kapan oh, gitu. bakar di mana. Uh, Ganti <laughs> warna. Dari sana iya. mulai kenal lah sama Iyas gitu dan uh -huh. dia ada trip. Uh, setelah itu dia ada trip bareng teman-temannya itu uh -huh. uh, ke Bali bertiga. Uh, mintalah support atau sponsor lah dengan Humble Sing gitu. Oke. Okay. Uh -huh. Kita open. Hmm. Ya sayangnya juga kan mungkin tidak semua orang punya kesempatan seperti itu ya gitu. Betul. Karena anda siapa? <laughs> ya. Kami kira-kira ada gak ya kesempatan <laughs> itu? Kan? Tidak ada. Ayo si Jauh. Iya iya iya. Nah berarti kalau misalnya industri kreatif di Bandung tuh emang cocok lah ya buat kita membuat sesuatu gitu membuat sesuatu gitu kan. Tapi ada gak sih kan kayak pernah mikir gak sih kalau Zing di Bandung tuh bakal sustain atau misalnya kayak Jakarta oke oke sih buat tetap kita hidup gitu dari sini gitu atau tetap di Bandung aja kayak Bandung tuh udah cocok lah gitu buat atau atau pengen pengen nantinya malah nge-ekspansi ke kota-kota lain gitu hmm. ada yang balik ke Cirebon atau nge-ekspansi ke uh, Surabaya gitu Dulu malah anehnya kita toko pertama di Jogja waktu itu. Loh? Bentar, <laughs> bentar, bentar. Surabaya, Cirebon, yeah. Bandung, Jogja. Yeah. Kok Jogja? Kok Tur! Jogja? Tur. Tur. <laughs> Ini kok, kok Jogja sih? <laughs> Jadi waktu itu emang kebetulan uh, kita waktu itu awal ngerintis nitip ke toko di Jogja <laughs> dan namanya Toko Affairs. Oke. Okay. Waktu itu dia lumayan megang lah di Jogja gitu. Dan setiap saya liburan ke Jogja selalu mampirlah ke toko itu buat ngobrol-ngobrol sama yang punya, yang jaga gitu. Eh pas saya yang waktu itu ke Merbabu turun mampir dia bilang ini toko udah mau gak dilanjutin gitu. Hmm. Terus Saya kenapa gitu. Padahal bangunannya udah bagus, udah ada isinya lengkap gitu. Dan hmm. orang udah tahu si spotnya. Terus saya nanya harganya berapaan? 12 juta atau 18 juta gitu setahun gitu. Setahun oke. Okay. oke Kenapa bisa murah gini di Jogja? Saya di tadi, saya di bisa murah gitu? Jogja, ya di eh, nekat gitu. gitu, wah ini peluang gitu. Dan ya rezekinya mungkin kita Jogja. Saya buat bayarin si kontrakan itu buat lanjutin si toko di tapi namanya namanya waktu itu Humble Union. Jadi emang bareng-bareng di brand-brand lain juga buat di Jogja. gitu dan lumayan lama sih dari tahun berapa 2015 atau 14 gitu sampai kemarin pandemi tutup sih. Oh, <laughs> oke. Okay. Hmm. Gitu. Nah, baru baru sekarang uh, store-nya adanya di, di Bandung. Bandung, di Bandung. Di Bandung di jalan apa kan? Di Jalan Lombok. Jalan kita juga Lombok. itu nebeng juga sih bareng. Jadi emang kita orangnya kayak ...suka ngerepotin orang. Sama kayak kita. Iya, sama kayak kita gitu. Tos dulu Mas. Gak usah gak usah gak usah gak usah. Dari asas pertemanan gitu, kebetulan brodo itu kakak kelas di TV. Oh iya. Oh iya, iya, situlah kita dapat tempat yang lumayan strategis dan harganya kalau dibandingin di Truno, di Sultan Agung atau bahkan di Gudang Selatan sih lebih murah gitu. Ya. Kayak gitu. Hmm. Terus kalau tadi ada pertanyaan, ada opsi gak sih kayak ke Jakarta gitu? Uh, kalau ngelihat sih, tadi kan emang di Bandung dari suasana nyaman, dingin. Di, Sur di Cirebon atau Surabaya juga sama sih kayak panas banget gitu. Hmm. Dimikir tuh susah gitu yang pengennya terbahan hmm. pakai AC gitu. Jadi kayak di Bandung kayak udah nyaman gitu buat kita networking kemana-mana deket. Terus suasana juga nyaman, hmm. orang-orangnya juga open gitu baik-baik. Jadi kayak kita tetap lo stay di Bandung gitu, tapi toko mungkin bisa buka di kota-kota lain gitu. Ya. Nah, ini sebenarnya saya mau nanya sih, zing ini kan uh, tadi konsepnya adalah semi uh, outdoor wear ya, gitu. Tapi kenapa kebanyakan jaket, mas? Padahal kan outdoor nggak cuman gunung doang nih atau tempat-tempat dingin doang gitu kan ada juga mungkin ada 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 pantai terus juga ada teluk ada danau <laughs> ya oh. ya gitu gitu kenapa kenapa harus jaket dan kesannya tuh jadi ini kayak kebanyakan adalah kata katalog uh, katalog kata winter jatuhnya, atau atau hiking sih. lah iya gitu naik gunung lah hmm. harusnya bikin apa aja berarti apa aja dong <laughs> 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 <tuk>, Ayo. tanyain, Ayo. tanyain ya. tuh tanyain, ya. tanyain ya. tuh ya. ditanya balik tuh ya. kalau nah. ke outdoor kan orang-orang kebanyakan bawa apa bawa Misting. Oh, <laughs> iya. Bawa tenda gitu. Oh iya. iya. Oh outdoor yang ini mungkin uh, lebih ke touring gitu ya Kang ya? Nggak jadi <laughs> Karena kalau outdoor tuh biasanya penuh Kang jam 4 itu. Biasanya indoor tuh banyak futsal kan ini. Iya. <laughs> bukan, bukan. bukan ini bukan. Ini, bu bukan futsal juga. Bukan caraga ini. Bukan pasaga. Bukan, bukan. pasaga. Bukan pasaga, oh, iya, iya. Bukan pasaga, bukan pasaga <laughs> ya. Gitu. Hmm. Waktu itu jaket Oke, lebih si simpelnya kita nemunya vendor jaket waktu itu. Oh, emang awalnya emang berarti ngarahnya jaket? Iya, dari awal emang jaket waktu itu yang ngeliat kayak kaos, kaos kan butuh grafis gitu, sedangkan saya nggak ada e, keahlian di sana grafis, jadi kaos waktu itu dicoret gitu. Terus celana juga terlalu minim kan si pilihan si desain celana itu. Hmm. Terus jaket muncullah opsi jaket jaket ngeliat kayak banyak. Itu pilihan jaket. Akhirnya kita tertarik mendalami si kategori jaket itu. Dan nge-explore-nya kebanyakan di artikel-artikel uh, jaket. Iya, artikel-artikel jaket. Hmm, Oke, okay. ini yang terakhir nih. Apa harapan dari Kang Ujang sama Kang Ido tentang Banda Indung ini? Terhadap Banda Indung kali ya? Aa, ya, Banda ya Banda Indung. Dan juga visi kita yang kita bawain untuk Aa, kolaborasi Aa. dengan brand-brand lokal. Khususnya di industri kreatif Bandung nih Kang. Tapi Banda Indung itu apa ya? Banda Indung ini sebenarnya katanya dari Bandung. Karena Bandung ini itu eh, diambil katanya dari Banda Indung. Gitu. Gitu Kang. Gimana? Dites terus loh Kayaknya mau dikasih jaket. Kasih jaket lah satu ah? Kang saya L. L-L. L-L. nomor nama 34 kalau gak salah Kang. Takutnya nanti dua kali lagi saya ngejawab dapat sepeda. Bukan gitu harapannya Lapan. kayak uh, dengan adanya apa ya kayak wadah kayak gini tuh apa sih harapannya Humble Zing kedepannya buat industri kreatif di Bandung gitu? Kang kan? ya, <laughs> ya, ya <boleh>. nanti <laughs> Kang Ido juga sama kan, Kang Ujang kan. Kang Ido dulu boleh oh, boleh ya. uh, dari si wadah ini uh, harapannya sih kayak bisa saling silang gitu semua semua industri kreatif karena beberapa tahun ke belakang ngobrol sama beberapa orang, beberapa kawan yang berada di brand atau di industri kreatif sini eh uh, sekarang tuh Bandung sendiri-sendiri gitu jalannya. Jadi kayak okay. ini sendiri, ini sendiri gitu. Terus jarang ada wadah ngobrol atau kadang ya paling main kantor bentar terus at, atau enggak yang kayak berelasi aja ini main ini main ini kenal udah gitu. Cuman kan kita eh uh, ada yang nggak kenal bisa jadi ngobrol bisa saling tahu kayak mau gali lebih dalam juga silahkan gitu toh juga eh, satu bahan tapi dapurnya sama tapi hasil outputnya juga kan akan beda gitu jadi kayak jangan takut buat dicuri ide atau kayak takut keduluan hmm. jadi eh, kompetisi seru tapi ya jangan sikut-sikutan juga gitu jadi wadah ini ya kayak bisa jadi growing bareng-bareng yang tua mah yang muda juga bisa uh, apa sharing lebih dalam ngasih ngasih apa ya ngasih leg, legacy ke yang lebih muda ayo gitu terus juga si apa namanya si anak-anak yang masih seumurannya juga bikin sesuatu yang lebih gila gitu yang nakal-nakal lagi yang liar ya. yang bikin Bandung kayak lebih seru lagi jadi jadi tempat buat orang singgah dan main untuk apa yang menghabiskan akhir pekan atau liburan di sini gitu karena ada aktivasi atau acara-acara yang lebih seru. Mungkin setelah pandemi sih harapannya juga akan lebih banyak acara gini terus nanti juga selain gini kan ini kita kayak masih intimate aja, yeah. bisa yang lebih gimana lagi masih bagi, gitu. Ya? Ah, yang Sebenarnya, kayak seminar tadi kali ya yang tadi seminar

atau sebenarnya emang ada Kenapa Lancing kan? gosip dia. Ya. <laughs> ya, ketebak lagi ya. Kayak uh, gitu. nih kayak brownies. Enggak 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 Gitu. Atau atau memang sebenarnya kayak emang ini udah kayaknya udah emang udah waktunya regenerasi aja nih Kang gitu. Iya, mungkin kayak ada wave itunya sih. Jadi mungkin dulu kita tuh pas masih awal-awal di Bandung hmm. atau yang mulai studi mau kuliah atau segala macam kan mainnya ke distro mas-mas yang sudah beredar di industrinya lah ya kita kayak masih ngelihat nilik-nilik nyari inspirasi segala macam yeah. cuman kan kita nggak ada wadah atau kayak kesempatan buat ngobrol mas gitu yeah. kayak mas eh, mas gini-gini terus kalau sekarang kan mungkin lebih open orang terus media sosial juga kayak jadi wadah buat kenalan tuh orang juga open open aja gitu nggak yang takut kan untuk hmm. untuk sharing di sana terus sampai sekarang ada sahabat pena lah yang kayak cuman kenal di instagram yeah. tapi ketemu langsung belum tapi udah udah dalam gitu si obrolannya mungkin kayak keterbatasan dari si teknologinya juga mungkin ada yang batasin si hubungan itu jadi mungkin kayak kalau hubungannya lebih organik lagi sama lebih intimate lagi gini ngobrol langsung tukar pendapat ya mungkin selain di tempat umum ini bisa lanjut ke hal lain yang mungkin kita bisa main kantor atau eh, eh nongkrong bikin-bikin eh, apa gitu. Kita juga ada ide ini ada ini ini brainstorm bikin lagi jadi kayak sama-sama Growing lah, jadi nggak ada yeah. objektif dari kita yang pengen gini, lebih ini memanfaatkan ini, jadi hmm. semua bareng-bareng aja sih harapannya sih gitu sih kalau untuk Nah kalau misalnya menurut uh, Kang Ujang sendiri nih sebelum pandemi nih sebenarnya event-event untuk ngesupport clothing clothingan ini di Bandung sebenarnya uh, seramai zaman dulu nggak sih atau memang uh, ada ada penurunan gitu atau mungkin bahkan ada peningkatan gitu kang? Uh, tadi kalau event yang disebutin kan sebenarnya udah nggak ada gitu. Iya. Yeah. Yang look ads sama trademark udah nggak ada. Jadi waktu itu emang sempet ada obrolan dari beberapa brand gitu kalau mau ngidupin lagi si skena atau event buat ngedukung si UKM-UKM di terutama di fashion dan F&B waktu itu ya. Oh iya. Fashion dan event. Cuman waktu di 2019 itu udah sering ketemu ngebahas eh 2020 Nah pandemi akhirnya hilang lagi si Animo atau semangat bikin acaranya itu. Dan mungkin harapannya kedepannya setelah pandemi ini kita lewat, ini udah ada lagi ya Kang gitu. Iya, katanya sih bulan depan beres ya. Hah? Kayak bulan puasa. ya ini lihat hilal ntar. Oh iya iya iya. gitu. Tapi kalau misalnya selama pandemi ini secara sorry ya Kang, secara penjualan, di Humble Zing naik atau turun Kang? atas stabil? <laughs> Kenapa minta maaf nanyain revenue gitu? Engga, enggak, stabil. maksudnya <laughs> kayak gimana ya? Nah, Sebenarnya enggak. Kok, kok bingung saya gimana? <laughs> Bentar-bentar. Sebenarnya harusnya enggak, enggak tabu, kita coba buat sharing-sharing nanyain revenue, terus hmm. omset, ya. Itu malah saya coba kalau nanya-nanya ke brand lain juga, mencoba buat seterbuka itu gitu, okay. kita hmm. buat sharing-sharing gitu. Dan tadi pertanyaannya kebetulan alhamdulillah waktu pandemi naik karena orang-orang ternyata pada belanja online-nya makin tinggi gitu ya yeah. benar. Oh, yeah. oh berarti uh, online-nya yang lebih tinggi daripada di store-nya kan? Iya yeah, dari awal emang kita fokusnya di online. Oh di online? Iya. Yeah. Gitu. Yeah. Hmm. Mungkin kayak gitu aja kali ya hari <laughs> ini. Uh, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Udah sih. Udah sih, nah. kalau dari lo ya. ya. Oke, okay, guys, terima kasih yang sudah menonton, ya. Dahl, ya. yes, e, dan episode ini gimana, dal? <laughs> Emang harus dioper kayak gitu, guys, tapi thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa komen, subscribe, dan juga nyalain lonceng uh, notifikasinya di YouTube kita. Banda Indung sampai ketemu di episode uh, depan, Dah.